Hai kawan friends pada soal ini di suatu ruangan terdapat 10 kursi. Lalu Terdapat enam pemuda dan empat pemudi di dalam ruangan tersebut. Nah, sekarang diminta menentukan banyaknya posisi duduk. Yang pertama, A, jika duduknya sembarang. Nah, di sini kita perhatikan, misalnya kita punya posisi duduk seperti ini: ada orang namanya A, B, C, D, E. Lalu posisinya kita ubah nih jadi C, B, A, E, D. Nah, berarti ini merupakan posisi duduk yang berbeda beda. Oleh karena itu dia memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan, maka kita gunakan permutasi. Kita perhatikan di sini ada 10 kursi dan totalnya ada 10 pemuda dan pemudi. Nah, kalau kita memiliki permutasi dari n elemen dan tiap permutasi terdiri dari n elemen, maka kita dapat gunakan rumus berikut. Jadi di sini permutasi terus di sini n, n lalu di sini akan sama dengan n faktorial. Nah, jadinya karena kita punya n-nya itu adalah 10, jadi di sini akan sama dengan 10 faktorial. Nah, n faktorial itu adalah n dikali n min 1, lalu dikurang 1 terus sampai dikali 1. Jadinya sama dengan yang ini, jadi 10 dikalikan dengan 9, lalu dikalikan dengan 8, lalu dikalikan dengan 7, dikalikan dengan 6, dikalikan dengan 5, dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 2, lalu dikalikan dengan 1, sama dengan 3.628.800. Jadi banyak caranya adalah 3.628.800 cara. Nah, sekarang kita lanjut yang B. Di sini dikatakan bahwa pemuda dan pemudi duduknya harus saling selang-seling. Nah, untuk yang B ini tidak mungkin. Karena kalau misalnya di sini kita punya 10 kursi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita mau selang-seling misalnya yang pemuda di sebelah sini. Kan, jadinya di sini ada pemuda. Lalu di sebelah sini ada pemudi. Nah, pemudinya itu hanya terdapat empat. Berarti sisanya di sini harus pemuda-pemuda. Jadinya tidak selang-seling. Kalau ingin selang-seling, mestinya selisih dari pemuda dan pemudi itu hanya satu atau jumlahnya sama. Jadi yang B tidak mungkin. Sekian dan sampai jumpa di soal berikutnya.